Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sumber kegalauan seseorang itu adalah biasanya dari tiga hal. Yang pertama, terlalu sibuk dan terlalu risau terhadap yang akan datang. Yang kedua ialah terlalu bersedih terhadap masa lalu. Dan yang ketiga adalah lupa untuk menikmati hari ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewasiatkan untuk kita mendawamkan salah satu zikir yang biasa dibaca ketika pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yaitu kita memohon kepada Allah dari hamun dan hazan. Hamun ialah keadaan gelisah atau kegalauan terhadap sesuatu yang akan datang. Sementara hazan ialah keadaan gelisah atau kegalauan terhadap sesuatu yang telah berlalu. Atau bisa dikatakan duka atau kesedihan. Maka sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk selalu mendawamkan zikir ini. Dan jangan lupa untuk terus mensyukuri. Kita sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan makin yakin lagi bahwasannya segala kebaikan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan melupai untuk mensyukuri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.